Kita akan lihat haruannya di kolam. Ini ada sudah banyak haruannya. Indukannya di bawah itu. Semoga kita bisa melihat induk haruan. Masih warna oranye. Nanti lihat proses warnanya berubah. Ada yang sudah berubah, yang satu yang lebih besar. Jadi ini ada kolam untuk haruan juga. Kalau dia dipisah dari indukannya, risiko tinggi ya, dan saling memangsa ya, karena dia sangat kanibal. Semoga kita bisa melihat indukan haruannya. Kolam asal ya, pertama sebelum dibuat kolam-kolam yang lain yang bertingkat dan sebagainya. Nah, ini kolam awal. Jadi dari awal memang dia diletakkan haruan. Kolamnya bagus, ada alga warna hijau ya. Di air ini warnanya hijau air.
untuk anak-anak karangnya.